dengan bismillah. Awal kalimah syair dikarang sebagai kisah. Bala terpakta dalam sejarah di Martapura, tempat syair dikarang mengangkat kisah balatar sejarah zaman penjajah penjajah Walanda berkuasa sudah. Tahun 1906 waktunya judul syair sangatlah singkat, rahasia kehidupan kiranya tepat. Bukan misteri bingkai kalimat, ungkapan
kapan takdir di dalam jagat. Takdir manusia jelas terlukis dalam kisah fakta historis hanya manusia sebagai pewaris khalifah Allah mandat tertulis kisah sejarah tentang manusia di masa lalu dalam cerita sebagai iktibar dan tamasya mengenang kisah suka dan duka sejarah dan kisah sebagai ibrah untuk
untuk pendidikan. Lakunya kiprah agar manusia mendapat hikmah, karena hidup amanah Hidup manusia dalam langkahnya sungguh jalan penuh rahasia, manusia pandai punya rencana. Namun nasib kadang tak sama, rahasia kehidupan semua manusia ditentukan Allah, Yang Maha Pencipta. Manusia hanya pandai berencana. Segala usaha Allah Maha Penentunya.
hidup manusia. Penuh dinamika, ibarat kembang, penuh berwarna. Ibarat gelombang atas samudra, kadang naik, kadang menurun pula, putaran takdir, hidup manusia, penuh liku. Penuh warna, penuh ujian, penuh kendala. Gerak sejarah jadi simpulnya. Anang Hamdi, nama tersurat tokoh cerita. Pemuda Banjar sangatlah gagah,
mengarungi nasib sesuai kadar. Kisah belata zaman penjajah, zaman Walanda, tersebut sirah perang Banjar berakhir sudah. Rakyat Banjar banyak berpasrah. Pejuang Banjar banyak tertangkap, dibuang ke Jawa. Terkena perangkap, taktik Walanda otaknya rangkap. Adu dombanya nyata terungkap. Sebagian pejuang tulak bahijrah ke Sumatera.
tempatnya kiprah. Mencari damai dan tiada fitnah. Membangun hidup sesuai sebagian pejuang mati terbunuh mati pastinya sungguh jalan jihad mereka tempuh. Senjata musuh sangatlah ampuh. Bangsawan Banjar sudah terpecah, wibawanya sangatlah lemah. Rakyat Banjar juga terbelah. Terkena adu domba bangsa penjajah. Thank you.
tahun 19. 06 akhir perlawanan, rakyat nan awam, walanda bersikap sangatlah kejam. Dalihnya itu supaya tentram. Amuk hantarukum bagian akhir perlawanan rakyat sudah terukir. Semua pejuang sudah tersingkir. Walanda tatiknya sangatlah mahir. Walanda memperalat pejabat peribumi, mereka digaji kawan berkompromi. Penjajah Walanda sangat memahami rakyat terpecah.
pejuang dibasmi. Inilah latar awalnya kisah untuk melihat rakyat terjajah, negeri Banjar tinggal sejarah. Kini Walanda